Assalamualaikum guys, kita mau coba pembayaran listrik lewat aplikasi Dana ya guys ya, disimak baik-baik ya. Iya, mohon bersabar, masih di sedang verifikasi PIN ini. Jaringan lagi lemot ini guys. Oke, sudah masuk ke aplikasi Dana ya. Kita coba isi saldo ya. Tadi saldo saya nggak cukup nih. Kita di sini pakai CIMB nih agak. Kita coba masukkan saldo yang mau diisi ya. Tadi saya isi 200.000 ya untuk bayar pembayaran listriknya. Nah, udah terbilang 200.000, kita masukkan CVV dari kartu kredit dari kartu debit kita. Oke, selanjutnya lagi loading dulu ya guys ya. Ditunggu sabar guys ya. Ini juga jaringannya lagi lemot. Oke, udah terinstall, mastercardnya sudah lagi loading juga nih. Nah, ini kita mendapatkan seperti ini guys ya, tampilan layarnya ya. Nah, kita dapat SMS tuh dari CIMB Niaganya, kode OTP-nya. Ini rahasia nih guys, jangan dikasih siapa-siapa ya guys ya, khusus untuk kita aja nih kode ini. Ini kode dari bank ini. Oke, disimak baik-baik ya guys. Nah, sedang memproses transaksi. Loading guys. Ah, isi saldo Dana berhasil guys. Seperti ini guys ya guys. Kalau sudah berhasil nih, pemberitahuannya seperti ini. Oke, kita ngecek pembayaran 200.000. Ya, kita lanjut lagi ya guys ya. Ini kita pembayaran ke rekening listrik. Tunggu sabar ya guys, ini masih loading nih. Nah, ini kita bukan prabayar, kita ke larinya ke pasca bayar nih, karena kita mau bayar listriknya ke pasca bayar. Nah, ini tagihan kita nih guys, nomor ID pelanggan di sini di nomor 1. Nah, ini terdetailnya di sini semua. Kita tinggal konfirmasi nih, tulisan di bawah ada konfirmasi. Kita klik konfirmasi. Loading lagi guys. Bayar, ada tulisan bayar di bawah di biru-biru itu, kita klik lagi guys. Kita klik bayar, memproses. Nah, pembayaran diamankan. Nah, sesuai pembayaran berhasil seperti ini guys. Pembayaran berhasil ya guys ya. Oke. Nah, ini dia pemberitahuannya. PLN token pasca bayar BOSIM telah terbayar. Wah, segitu aja guys. Terima kasih.